بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء. Kepenatan puasa Allah pilih kita dalam Ramadan dalam keadaan masih lagi Allah Subhanahu wa taala masukkan taufik untuk kita duduk dalam majlis untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jutaan manusia yang sebelum masuk Ramadan dia katakan sama-sama dengan kita. Dia doa dengan doa yang sama macam kita. Allahumma barik lana fi Rajab وشعبان وبلغنا رمضان. Dengan harapan supaya tahun ini dapat lagi melangkah kaki masuk dalam bulan. Untuk hamba-hamba Allah yang benar-benar nak masukkan dan meletakkan ketakwaan pada Allah, Ramadan ini benar satu peluang yang besar yang Allah hadirkan. Orang-orang yang mengharapkan Ramadan untuk hadir tahun ini ramai. Allah Ta'ala ambil nyawa dia dulu sebelum dia balik kepada Allah. Sebab hati itu pasti. Kadang-kadang kita sibuk dengan kerja kita, kita sibuk dengan dunia kita, kita sibuk dengan segala-galanya sedang kita usahakan. Lupalah hari Senin mati lebih dekat daripada jarak rumah kita dengan jarak tempat kerja kita. Kita kadang-kadang rasa esok lagi, esok nak pasikat ni, nak ambil bulan wajib wilayah tu lagi. Kita punya plan macam-macam, macam-macam perancangan kita buat. Dalam keadaan kita rasa risuk, wallahi tak ada satu orang pun tahu. Tak kala Allah Subhanahu wa taala firman kepada malaikat dulu masa Nabi sampaikan dakwah kepada para sahabat, tuan-tuan, orang Arab jahiliah ni mereka bukannya orang tak cerdik. Mereka jahiliah kerana kehidupan mereka. Mereka jahiliah kerana memperantarakan antara Allah dan mereka dengan lebih 360 orang. Mereka jahiliah dengan kehidupan-kehidupan dosa. Mereka jahiliah bukan sebab mereka tak pandai dalam niaga. Mereka hebat lebih niaga daripada kita. Tapi bila pandai sangat pun bayar. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirkan keadaan kehidupan selepas pada mati, mereka balik tanya Nabi, "Ya Rasulullah Muhammad, adakah kami lepas pada mati akan dihidupkan balik?" Itu benda yang mustahil. Allah jawab, balhum bilqai rabbihim kafirun. Mereka mendustakan hari pertemuan antara mereka dengan Allah. Dan Allah ingatkan supaya hari kita ingatkan yang sama. Qul yatawaffakum malakul mawtil ladhi yukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wahai Muhammad, beritahu kepada mereka bahawa malaikat yakni Israel, yakni malakatul maut, ditugaskan setiap hari melihat keadaan untuk menanti, untuk cabut nyawa mereka. Setiap hari malaikat tunggu masa untuk hadirkan kita pada satu keadaan yang tak sesaat sebelum dan selepas, cepat ataupun lambat. Ada suatu mati ini bukan benda yang kecil. Satu para sahabat bila mana Shima datang bertemu dengan Sayyidina Hussein masa pakar Karbala, dia kata, "Hussein, wahai Hussein, aku akan bunuh kamu pakar Karbala." Hussein tengok pada Shima, Hussein kata, "Kamu takutkan aku dengan kematian? Kamu takutkan aku dengan kematian? Sedangkan kematian itulah jalan untuk aku bertemu dengan Allah, dengan kekasih-kekasih aku." Mereka hidup untuk mati. Di saat hari ini kita mati-mati hidup dalam keadaan
Syaikhul Islam begitu. Kehidupannya memang dia ada masa hujan, dia ada masa taufan, dia ada masa pelangi, dia ada masa gelap, dia ada masa ketawa, dia ada masa bubuh orang, dia ada masa macam-macam. Allah telah hadir. Jadi kalau kita angkat tangan doa, ya Allah, kau panjangkanlah aku sehari lagi untuk hidup, tuan-tuan. Ya Allah, kau panjangkanlah umurku untuk terus hidup, hai Allah. Apa yang kita minta? Kita sedang minta sehari lagi untuk lapar. Kita sedang minta sehari lagi untuk mengantuk esok. Kita sedang minta sehari lagi untuk mungkin sedih esok. Kita minta sehari lagi mungkin marah esok. Kita sedang minta pakej kehidupan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita minta, ya Allah, panjangkanlah umur aku. Kita pun tak tahu esok yang berlalu, tak kalau umur dipanjangkan, apa hakikat kehidupan esok. Satu Syekhul Islam sebut, aku takut orang-orang yang mereka tak dapat syurga atas dunia ni, mereka pun tak dapat syurga atas akhirat ni. Apa perkataan yang disebut ni? Dia beritahu, aku takut orang-orang yang tak ada bahagia hatinya atas dunia ni, dekat akhirat nanti pun tak ada syurga yang Allah sediakan untuk dia. Dia komplain dengan macam-macam yang Allah lagi pada dia. Dia komplain dengan perangai anak dia. Dia komplain dengan perangai isteri dia. Dia komplain dengan perangai suami dia. Dia komplain dengan pekerja dia. Dia komplain dengan apa yang dia buat. Dia komplain dengan kereta dia. Dia komplain dengan rumah dia. Dia komplain dengan apa saja yang berlaku dalam kehidupan. Dalam keadaan hati dia tak tenang, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala bagi rumah kat dia, bagi kereta kat dia, bagi isteri kat dia, bagi anak kat dia, kadang-kadang Allah uji sikit. Allah uji sikit. Dia rasa, ya Allah, salah uji ni, ya Allah, kenapa nak buat aku macam ini, ya Allah, habislah, hancur kehidupan aku. Allah uji sikit. Dia kata, habis hancur kehidupan. Dia kata, Allah uji kadang-kadang bankrupt. Allah lagi minta anak ini benda yang cukup. Kita takut dengan isytihar muflis dengan bank. Duit baru semalam tengok ada 300 ribu. Disebabkan hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Lain kali bank isytihar muflis. Masa tu dia kasi, ya Allah, saya hilang harta, saya hilang segala-galanya. Tak kalah disandarkan kepada makhluk yang memberikan bahagia, maka hilang segala-gala kebesaran Allah kepada hati. Kita kadang-kadang macam mana kita tengok dunia. Saya sendiri, kita ada masa memang stres, memang ada masa kita stres. Nak tak nak kita kena lalu. Bahkan Nabi SAW pun tertekan dengan ujian yang Allah bagi. Maryam tertekan dengan ujian yang Allah bagi. Tapi bagaimana mereka melalui kehidupan ini bersama tekanan yang Allah bagi. Mereka tetap dengan hati mereka kepada Allah. Mereka faham syurga bukan benda murah. Kehidupan akhirat, kalau nak nisbah dengan dunia ni, tuan-tuan kerja kat matri. Kalau lah nilai, sebesar-besar nilai kita ambil, tuan-tuan biasa dengan number, tuan-tuan bagi dengan infinity. Apa nilai yang dapat? Any numbers bagi dengan infinity. Infinity berapa dapat? Kosong lah. Kosong. Sebab tuan-tuan, kita bagi tafsir mudah. Kita ada sebiji coklat. Sebiji coklat. Tuan-tuan ambil coklat ni, tuan-tuan bagi kat semua orang kat dunia. Sebiji coklat ni. Seorang dapat apa-apa ni? Seorang dapat mungkin terlampau sikit yang dianggap negligible, tak ada. So, bagaimana kita nak nisbahkan kehidupan akhirat, kebahagiaan syurga yang selama-lamanya dengan dunia yang sementara? Sebab tu Nabi sebut, bila mana satu orang anak Adam meninggal dunia di akhirat, asyaddan nas yaumil qiyamah, akan dibawa satu orang pada hari kiamat. Dalam keadaan dia ni, Allah bagi sepanjang-panjang hidupnya dengan nikmat dan tak ada sesaat berlalu melainkan nikmat, tapi tanpa ketahui dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzafinnar, Allah celupkan dia masuk dalam neraka dengan sekelip mata. Allah keluarkan dia balik. Allah tanya kepada dia, ada tak rasa apa-apa nikmat sekat dunia? Dia kata, ya Allah, aku tak ada rasa apa ni'mat pun kat dunia. Dia dengan satu celupan masuk neraka, dia lupakan segala ni'mat-ni'mat dalam dunia yang dia rasa. Dia lupa kereta mewah dia. Dia lupa rumah besar dia. Dia lupa isteri cantik dia. Dia lupa segala-gala duit yang banyak yang dia ada. Dia boleh bercuti sana, bercuti sini. Dengan keseronokan dunia, dia lupa. Hanya dengan satu celupan, maka Allah Subhanahu Wa Taala
Dan Nabi SAW beritahu, Allah adakan pula satu orang yang dalam kehidupan dunia dipenuhi oleh Allah derita dan ujian. Dia lalu dunia dengan susah, dia lalu dunia dengan payah, dia lalu dunia dengan musibah, dia lalu dunia dengan segala kesusahan, kemuritan, kehidupan. Dalam keadaan ini, kata Nabi SAW, fauliza fid jannah, dimasukkan dalam syurga secelup. Dikeluarkan letak, ditanya, adakah kamu rasa dulu derita di dunia dulu? Dia kata, wallah, aku tak rasa apa, saya tak apa pun derita, aku tak pernah rasa di dunia. Subhanallah, segala-galanya ni'mat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, hanya kerana satu celupan dalam syurga, dia meruntuhkan segala derita kat dunia. Nak beritahu bahawa syurga ni nilai dia terlalu mahal. Sebab tu, kalau tuan-tuan buka surah At-Tahrim, baca ayat yang ke-11, Allah hadirkan misal. Tak kala Allah turunkan surah At-Tahrim ni, satu surah yang diturunkan di kota Madinah, teguran kepada isteri-isteri Nabi SAW berkenaan dengan wanita yang kadang-kadang, Allahu Akbar, dia, we get the best husband ever in the world. Semula-mula nak kahwin, tapi lepas tu, ya memang Allah buat sifat lelaki dengan sifat perempuan lain. Tak sama sifat lelaki, sifat perempuan. Apa lelaki pandang dengan cara pandangan perempuan, tak sama. Lelaki dia straight to the point, most of the men. Lelaki kalau dia nak kahwin, dia cari the best. Selalu dia cari the best semua ni, sedap mata dia ni. Itu kalau cari sendiri. Kalau ayah cari pun, dia akan filter juga. Dia akan tengok, oh, ayah agak-agak. Dia ada filter dia juga. Tak kenal SOP dia, dia tak terima juga. Tentang bila dia, kita mula nak kaya macam tu, lelaki yang sifat. Perempuan jangan marah. Ini memang sifat lelaki. Dan Allah letak boundaries. Dia mula nak kaya. Dia nampak isteri yang lebih cantik. Tentang 5 tahun lalu, habis semua orang perempuan kat dunia nampak lagi cantik daripada dia. Ini sifat yang Allah bagi. Oh, tuan-tuan tak bohong lah. Hanya dengan iman yang dapat mempantras semua. Hanya dengan iman yang dapat kawal. Sebab tu iman benda yang paling mustahak. Tanpa iman, tuan-tuan tengok macam mana kehidupan orang yang tanpa agama, yang dekat ada dekat barang. Mana kawin? Tapi macam mana kehidupan mereka dengan orang lain kat luar? Mana pergi pusat pelajaran? Mereka pergi tempat-tempat yang mana untuk memuaskan nafsu mereka. Sebab sifat lelaki, bila mana dia, lelaki ni kalau dapat kahwin dengan seluruh wanita kat dunia ni, lepas tu dah tak ada wanita, dah kahwin semua lah. Anjing pun dah tengok cantik lah tu. Tu ustaz saya kata. Sifat lelaki yang Allah Ta'ala bagi, dia ada satu nafsu dia kat situ lah. Tapi perempuan sifat dia lain. Dia bila dah kahwin, there is no more man in my life except you. And you only for me. Sifat perempuan. Awak hanya untuk saya. Saya dah tak ada lelaki lain. Tapi awak hanya untuk saya. Tuan-tuan, satu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hukum kehidupan ni supaya hati kita benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kecintaan kita bukan pada makhluk tapi pada dia. Allah meletakkan untuk lelaki perkahwinan paling maksimum 4 kali dia. Itu pun kalau mampu. Dan mampu lah panjang definisinya. Bukan senang pak. Dan yang kedua, wanita. Dikala dia kata, you are the only one for me. Masa tu Allah kata, suami kamu boleh kahwin 4. Oh, jam kalau tak. Tuan-tuan, inilah bab yang paling dibenci oleh wanita. Dia mana bercerita pasal pernikahan. Dan Allah meletakkan supaya hakikat pengabdian kita balik kepada Allah, mencintai hanya kerana agama. Sebab kehidupan kita bukan dunia. Satu Allah datangkan misal kepada Nabi SAW dalam surah At-Tahrim ayat 11 berkenaan satu orang manusia yang nama dia tersenarai daripada 4 wanita yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi satu-satunya wanita yang disyahidkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan 4 wanita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan, wa daraballahu mathalan lilladheena amanu imra'ata fir'aun. Allah berkata kepada Nabi, kami hadirkan kepada kamu, ini Allah menghadirkan kepada kamu satu misal untuk orang yang beriman berkenaan isteri Fir'aun. Asiyah, siapa yang tak kenal Asiyah? Siapa yang tak tahu pengorbanan Asiyah? Siapa yang tak tahu ketulusan kecintaan hati Asiyah kepada Allah? Siapa yang tak kenal bagaimana kesusahan hidup Asiyah?
hidup dalam istana Fir'aun. Suami dia ialah lelaki yang paling zalim di dunia ni. Suami dia ialah lelaki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami dia ialah lelaki Allah Subhanahu wa taala datangkan keadaan sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terpaksa duduk dengan Fir'aun. Hati dia membenci Fir'aun, tapi sekalipun mulut dia tak pernah mencaci Fir'aun. Bapa suami kita bukan Fir'aun. Kata isteri kita bukan isteri Nabi Lut. Isteri kita bukan isteri Nabi Nuh. Isteri kita taat dan hak untuk dicintai oleh dia, hak hati untuk mencintai dia, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan pada suami tidak bergantung pada dosa suami itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa suami pada Allah itu antara dia dengan Allah. Ketaatan isteri kepada suami, tetap ketaatan isteri kepada suami, kerana itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Asiyah diuji dengan Fir'aun, masa tu macam mana agak-agak hati Asiyah teringat, Asiyah nampak perjuangan Musa AS, Asiyah rasa nak ikut bersama dengan kaum Musa AS, tapi Asiyah, Allah sengaja letakkan dia dalam kalangan kezaliman Fir'aun. Allah nak hadirkan kisah ni kepada kita. Tak kala Asiyah diuji oleh Allah dengan kezaliman Fir'aun, hati dia sikit pun tak terkesan. Bahkan hati dia, hubungan dia difokuskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa dengan satu doa yang Allah hadirkan dalam surah ni. Ilqalat, dan dia telah kata, Rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Punya hati dia sabar dengan suami dia. Dia kata, Rabbi bani li indaka, wahai Allah, hadirkan untuk aku di sisi kau baitan fil jannah, sebuah rumah dalam syurga, wahai Allah. Dia hidup dengan satu orang yang mengaku Tuhan dekat dunia ni. Keinginan dan cita-cita dia untuk hidup bersama yang benar-benar Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Macam mana hati kita bila kita diuji dengan sikit yang ujian? Macam mana kita boleh hilang sabar? Macam mana kita boleh kata benda yang bukan-bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita komplain dengan benda yang macam-macam Allah bagi. Di saat kita tengok anak kita gagal sikit lah exam, kita habis dah, musnah kehidupan kita. Astagfirullahalazim. Selagi ada nyawa bersama dengan cita-cita yang betul, selagi itu kehidupan dia takkan pernah musnah. Hari ini apa cita-cita saya? Cita-cita saya betul tak kan? Hari ini? Sama lah kalau dia anak-anak. Apa cita-cita? Kata saya nak jadi doktor, saya nak jadi lawyer, saya nak jadi engineer, saya nak jadi sekian-sekian, saya nak jadi sekian-sekian. Betul? Tak salah. So, itu keperluan kita. Tapi apa sepatutnya cita-cita yang kita terangkan pada anak kita? Kita patut ajar anak kita satu cita-cita yang lebih besar dan jauh daripada apa yang disebutkan. Jadi kalau cikgu tanya kat sekolah, adik apa cita-cita? Anak-anak jawab, saya pernah tanya satu sekolah. Saya tak ingat sekolah mana, banyak sekolah kami pergi. Saya tulis cita lepas bagi motivasi. Kami pun tanya, adik apa cita-cita adik-adik nanti? Dah besar nanti? Tuan-tuan, dia jawab, saya tanya apa cita-cita dah besar nanti? Dia kata, Ustaz, saya cita-cita saya nak pegang tangan mak saya pegang tangan ayah saya nak pegang tangan adik-adik saya nak pegang tangan umat ni. Macam Nabi pegang dulu, melangkah kaki sama-sama masuk dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan, itu cita-cita yang mahal. Dan siapa yang sebut cita-cita ni, tunggulah ujian Allah Subhanahu Taala berada. Sebab syurga ni bukan benda murah. Tuan-tuan, nak masuk kerja kat matrik ni pun macam-macam, nak kena interview macam-macam, nak kena bersedia kan? Macam-macam filing, macam-macam sijil. Itu pun lepas mamaya. Semalam saya dengan Ustaz Abid dekat Melaka. Dia cerita tentang, dia cerita dia dapat pekerja baru. Saya jumpa pekerja baru, dia bawa kereta. Ustaz Abid kata 20 orang interview. Macam-macam skill dia tunjuk. Skill ni, skill tu, skill ni. Semua bersedia untuk dapat kerja ni. Kerana dia tahu natijah daripada kerja ni, pertama dia tak mengganggu orang, yang kedua ada gaji, yang ketiga boleh bersiap-siap nak nikah, yang keempat boleh bersiap-siap diri untuk hidup. Wah, aku boleh bagi duit raya. Tuan-tuan, dia tahu apa natijah di sebalik segala persediaan dia untuk hadir interview tu. Sebab dia tahu kesan interview. Kalau dia berjaya, Masya Allah, nilai besar. Hal ini berapa ramai antara diri saya dan tuan-tuan, kita semua yang kita hadirkan, kalau kita mati yang ni, apa nilai akhirat dan syurga pada kita di sana ketika ni?
Sayyidatina Khansa radhiyallahu taala anha, kita kenal siapa dia sahabiah ni. Satu orang yang ada empat orang anak lelaki. Yang mana anak lelaki ni ketika mana mengikuti peperangan Khadisiyah. Dalam peperangan Khadisiyah ni tuan-tuan, anak-anak dia ikut, dia pun ikut sekali. Malam tu dikumpulkan semua anak dia. Kalau kita lah, saya sendiri, anak-anak pergi sekolah, kita pesan macam-macam, kita pesan-pesan tak, hati-hati dengar cakap cikgu, jangan bully kawan. Jangan, kita pesan macam-macam, biar kena bully, jangan dibully. Sebab badan anak saya besar sikit, dia hyper sikit, saya nampak hari tu dia pijak ke belakang orang budak. Saya kata kat dia, kita pesan, keselamatan yang kita pesan, akhlak dia. Tetapi bila mana Khansa radhiyallahu taala anha himpunkan anak dia malam sebelum esok peperangan Khadisiyah, panjang pesanan yang dia bagi pada anak dia yang salah satu yang saya ingat, dia kata, wahai anakku, esok rebutlah rezeki yang Allah subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian di sahara. Kemudian dia angkat tangan, satu doa yang dibacakan yang menggoncangkan jiwa anak-anak dia. Allahumma rizqana shahadatan fi sabilik. Satu doa yang anak-anak dia bersemangat untuk maju di sah depan esok. Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami untuk syahid di jalanmu, wahai Allah. Tuan-tuan, mereka mencintai kematian. Mereka dalam keadaan cita-cita untuk balik bertemu dengan Allah. Mereka bercita-cita untuk melangkah masuk ke dalam syurga. Kerana nilai hari itu, kalaulah kita balik kepada Allah bersama dengan harta yang hari-hari ini kita himpunkan, bersama dengan doa asyah yang bagi tahu, wahai Allah, sediakan untuk aku sebuah rumah di sisimu nanti dekat syurga, wahai Allah. Itu doa asiyah, satu rumah dalam syurga. Ketika saya sedang sibuk besarkan rumah, ketika umat ni sibuk cari dan tambah rumah, ketika umat ni sibuk mempersiapkan segala keindahan rumah, mereka merindui kehidupan akhirat dengan doa yang mereka angkat ialah sebuah rumah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dekat akhirat. Tuan-tuan, dalam rumah dekat sebelah Allah dekat akhirat, apa maksudnya? Itulah syurga yang paling tinggi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asiyah. Tuan-tuan, hari ni Allah uji. Sebab nilai ujian ni Allah nak kita yang kita lalu. Tuan-tuan, kalau dia bak rezeki ni, kalau perjalanan kehidupan kita daripada sini sampai sini, dan memang Allah Ta'ala taburkan rezeki, nak tak nak, rezeki tu akan sampai kepada kita. Usaha ataupun tidak, rezeki tu akan sampai kepada kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nakkan hati ni tawakal kepada kita. Allah bukan nak tengok berkenaan rezeki, sebab rezeki tu milik Allah. Yang Allah nak, macam mana kita melalui kehidupan ini menuju ke arah rezeki. Ramai orang yang buat keputusan tikam loteri dengan sangka loteri itu menang tadi, itu semua rezeki. Tuan-tuan, kalau dia menang rezeki itu apa maksudnya? Ha, tengok, kalau aku tak main loteri ni menang, tak menang ni. Tuan-tuan, rezeki bukannya duit yang kita dapat. Rezeki ialah apa yang kita kasut, yang kita makan, yang kita pakai, yang Allah subhanahu wa ta'ala bagi segala kenikmatan untuk kita, itu rezeki. Dan kalau boleh dapat 2,000, belum tentu untuk dia. Baru dapat, itu kena curi. Maksudnya bukan rezeki dia. Rezeki pasti akan dapat. Yang Allah janji dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan Allah janji dalam Al-Quran, melainkan untuk orang bertakwa. وَيَرْضُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسِبُ. Untuk orang bertakwa, Allah nanti itu rezeki untuk dia, daripada jalan yang tak disangka-sangka. Dalam keadaan kita usaha perjalanan yang Allah nak tengok di antara perjalanan, apa jalan kita ambil? Duduk melengung saja lah. Ataupun kita usaha dengan penuh kebaikan, dengan ketulusan, tolong orang dengan segala ketakwaan, Allah bagi pahala di sepanjang usaha itu sehingga sampai kepada rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang kita rasa taklah, tinggal semayang sikit, taklah, ini kita doa semayang. Yang penting kita bisnes ni kita kena panjangkan sikit. Ini bazar Ramadan ni, orang yang meniaga bazar Ramadan ni tak apa, maghrib kita korban sikit lah. Jadi nak isyak kat terawih tu, Allah terima maghrib ni, nah, banyak dia terima. Kadang-kadang dia meletakkan keadaan macam tu, tak apa. Tuan-tuan, yang bagi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak melihat macam mana perjalanan rezeki yang kita lalu untuk sampai ke rezeki tu, itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengok kita lalu dengan sabar, dan itulah jalan menuju syurga Allah Subhanahu. Ada orang ni Allah uji kehidupannya dengan
kematian istri, kematian anak, kematian suami dalam sekelip mata. Kawan saya seorang telefon saya menangis. Beritahu kata dia hidup sebatang kara. Dia tak ada rumah, dia tak ada, dia tak ada tempat. Dia hidup kalau orang bagi infak kat dia. Saya kata dia kena cancer. Dia pun kena cancer. Allah uji dia buat cancer. Mak, ayah dia, adik-adik dia meninggal aksiden. Aksiden, semua meninggal. Dan aksiden tu satu perkara. Dia pula Allah bagi cancer. Dengan rawatan, duit, dia umur baru 26 saya rasa ni. 26, Firdaus. Tuan, dia terlipur menangis. Dia kata dia rindu rumah dia, dia rindu ayah dia, dia rindu dengan keluarga dia. Dia raya seorang, dia raya tak merasak. Itu pun kalau ada adik-adik yang jauh-jauh tak balik. Kalau ada adik semua balik, tinggal ada seorang tak merasak tu. Tuan-tuan, orang macam ni masih hidup dengan hati yang meletakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang dalam keadaan isteri kita buat panggil sikit lah. Awak ni kenapa ni? Musnah dah hidup abang sebabkan panggil Allah. Saya nampak dia, saya nampak suami saya keluar dengan perempuan lain. Habis dah musnah dah hidup saya. Hidup saya dah musnah. Tuan-tuan, perempuan lihat kehidupan ni daripada sudut pandangan yang lebih ajar. Melihat sudut pandangan kehidupan ni daripada sudut pandangan ajar. Kalau kita nampak keburukan pada pasangan kita, kalau kita mampu tegur dengan kebaikan, dengan hikmah, tegur dengan kebaikan dan hikmah. Kalau tak mampu, malam bangun berdepan dengan Allah, angkat tangan, kata, wahai Allah, aku tak pandai. Wahai Allah, aku jahil. Wahai Allah, aku bodoh. Wahai Allah, aku tak siapa-siapa. Wahai Allah, aku bagi ujian macam ni. Hati aku rasa berat betul apa yang aku lalu. Wahai Allah, tolonglah buka hati ni untuk datang. Wahai Allah, tolonglah terima, ampunkan dosa suami aku. Wahai Allah, tolong ampun dosa isteri aku. Itu yang rintihan yang Allah rindu sangat nak dengar dari kita. Kadang-kadang kita doa juga tapi tak ada perasaan. Kita istighfar. Anak sepak cawan kelepang, astagfirullahaladzim. Budak ni, saya kena ngayah lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Tuan-tuan, kita sebut astagfirullah tapi dengan tanpa maksud. Kita marah dia, kita sebut astagfirullah, eloklah daripada mencarut. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nak hadirkan benda istighfar. Allah bagi ujian, Allah bagi perkara yang kita rasa Allah Akbar. Tak kalau Ummu Sulaim dikisahkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan mak dia Ummu Sulaim. Mak dia berkahwin dengan satu orang sahabat Nabi, Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Satu hari kata Anas bin Malik, adik tiri dia yakni anak kepada Ummu Sulaim meninggal. Bila anak dia meninggal, Ummu Sulaim beritahu dekat keluarga dia, jangan siapa-siapa khabar dan kisah ni kepada suami aku, melainkan biar aku khabarkan sendiri. Tuan-tuan, ibu mana tak sedih bila anak dia meninggal? Walaupun ibu tu mengandungkan anak, tak sempat lahir lagi, keguguran itu pun menjadi satu keadaan yang besar daripada kehidupannya. Ayah tak apa kesannya, ayah kata tak apalah, insyaAllah. Next time, insyaAllah. Ha, ini ayah. Tapi untuk satu orang wanita, benda ni besar. Tuan-tuan, bila mana Ummu Sulaim meninggalnya anak ni, bila mana dia beritahu dekat keluarga dia, jangan siapa-siapa beritahu kepada suami dia, Abu Talhah, melainkan dia nak beritahu sendiri. Suami dia balik sampai rumah, dia senyum. Macam mana ukiran senyuman boleh hadir pada orang yang diuji dengan musibah oleh Allah, dengan satu ujian yang besar. Anak kita buat perangai, kadang-kadang kita marah sangat. Kalau anak kita mati, anak kita bukan kita punya, Allah punya sepenuhnya. Kita kadang-kadang kasar sikit. Tonton, bila Allah, bila suami dia balik, dia tengok suami dia, dia senyum, dia siapkan makan. Suami dia makan lah. Dalam keadaan tak ada apa berita sedih pun dia beritahu. Habis dia makan, dia pun bersiap dengan pakaian yang dia pakai lebih cantik daripada sebelum. Dia berhias dekat suami dia. Jadi kalau suami dia tengok dia, pakai malam tu mereka tidur sama-sama, mereka berjimat malam. Lepas selesai, Abu Talhah pun dah puas. Ummu Sulaim duduk. Dia kata, wahai suamiku, seandainya satu orang dia bagi pinjam barang satu orang kepada satu orang, kemudian yang meminjamkan tu datang untuk ambil balik barang yang dipinjamkan, adakah patut untuk peminjam tadi tak bagi balik? Abu Talhah kata, pasti dia kena bagi, bukan hak dia, bukan milik dia, dia kena bagi balik. Kata Ummu Sulaim, itulah berkenaan dengan anakmu. Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki dia telah ambil dia balik bertemu dengan Allah.
bantuan Abu Sulaim, Abu Talhah dengar perkataan istrinya, marah. Merah muka dia kata, aku akan sampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya hadir kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, sekian-sekian semalam apa yang berlaku dia ceritakan kepada Nabi, dan Nabi senyum. Nabi senyum, Nabi beritahu, wahai Abu Talha, semoga Allah memberkati kamu berdua malam tadi. Semoga Allah memberkati kamu berdua malam tadi. Agak-agak ni kalau perempuan kan anak meninggal, agak-agak dia boleh ke tiba-tiba malam tu nak tidur dengan suami yang tak nak selera. Dia adalah keadaan kesedihan hati. Memang dalam keadaan kalau dia tahu, Abu Talha pun tahu keadaan kematian tu, Abu Talha pun takkan tidur dengan dia malam tu. Tapi mereka belajar untuk menghargai dunia ni kerana mereka faham nilai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila mana Sayyidina Abu Talha, Nabi beritahu, semoga Allah memberkati kamu berdua malam tadi. Disebabkan malam tu Ummu Sulaim mengandung ni. Ummu Sulaim mengandung. Ketika balik musafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim masuk pusaka dan tak tahan. Biasa Nabi singgah untuk berehat. Tapi Nabi tengok keadaan Ummu Sulaim yang begitu sangat, Nabi kata, kita teruskan perjalanan sampai ke Madinah. Sehinggalah Ummu Sulaim melahirkan anak. Ummu Sulaim panggil Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Anas, jangan biarkan anak ni, bayi ni makan apa-apa pun, melainkan kau hadapkan dia dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mereka nak ambil tabarruk kepada Nabi. Dibawa anak tadi sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, wahai Anas, adakah ibu kamu telah melahirkan anak semalam? Anas kata, ya Rasulullah, inilah anaknya, aku hadirkan kepadamu wahai Rasulullah. Nabi ambil anak ni, Nabi letak ke atas riba dia. Nabi ambil kurma, Nabi kunyah-kunyahkan kurma tu. Nabi keluar, ditahnikkan anak tadi, dimasukkan dalam mulut anak tadi. Anak tadi isap tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum, Nabi beritahu, tengok, orang Ansar suka betul dengan kurma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seronok dengan pengorbanan daripada awal yang Ummu Sulaim buat. Dia tak tengok musibah tu, musibah yang besar depannya. Dia menilai ujian yang hadir di depannya, itulah harga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan murah, mahal. Harga dia mujahadah, harga dia susah payah, harga dia sabar, harga dia tekan jiwa, harga dia tahan marah, harga dia ialah segala-gala pembentangan ujian yang kita lalu dengan menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang ni susah, sabar ni kita boleh sembang kan. Tapi bila masa sabar diperlukan, masa tu sabar tu hilang. Masa tu kita lambung meja. Masa tu kita empah hati ais. Masa tu kita terajang pintu. Masa tu bawa kereta laju-laju. Anak-anak rasa macam naik roller coaster. Masa tu maksud ayat yang lama tu, oh, dah tekan, oh, masa tu kita mati-mati lah. Sebab masa tu Allah sedang duga dia. Tuan-tuan, sabar ni nilai dia lah. Masa Allah uji. Kalau kita dah lepas, dah tumbuk semua lah. Dinding dah tumbuk, terajang habis dah. Isteri pun dah wrestling lah. Anak pun dah lebah semua lah. Lepas tu baru kita, ah, sabar. Tuan-tuan, sabar dah, sabar apa lagi lah. Kita dah hentang semua dah, puas hati lah. Puas tu. Sabar, nasib baik dah sabar. Ya Allah, kita dah lanyak semua, baru kita ketika sabar. Tuan-tuan, wallahi, bukan senang sabar ni. Sabar ni susah. Susah sangat. Sebab tu, tidak ada Nabi-Nabi yang dilalukan kehidupan dia melainkan Allah hadapkan ujian untuk dia sabar dengan ujian tu. Dan apa perkataan yang keluar daripada mereka? Fasabr jamil, wallahu musta'anu ala ma tasifun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirkan daripada hati mereka. Mereka tak terkesan dengan ujian tu. Walaupun mereka sakit pun tak sakit tu. Siapa yang kena ujian? Alhamdulillah, sonok, sonok. Tak ada orang. Memang jiwa dia menggelojok. Tapi itulah yang dikawal. Itulah yang ditekan. Itulah yang dijaga. Masa tu dia kata, sabar itu indah. Ketika mana Ya'qub AS, Yusuf AS, anak yang dia begitu sayang, kena campak masuk dalam pagi. Yang mana adik-beradik dia bawa pula ni baju yang berlumuran dengan darah binatang kepada Yaakob, beritahu Yusuf dah kena makan dengan binatang buas. Yaakob AS bukan tak tahu apa yang mereka buat pada adik-adik dia. Tapi Yaakob AS hadir dalam keadaan
sabar ya melihat pada ujian yang Allah bagi ni satu kebaikan tu ya. Dia kata fasabrun jamil, sabar tu indah. Tuan-tuan lama lagi kena sabar. Siapa rasa dia lama lagi nak kena sabar kat dunia ni? Hari tu saya solat dekat saya buat program kiamulan ni, saya banyak kali dah cerita. Saya buat program kiamulan dekat dengan pelajar sekolah KB. Biasalah kiamulan tahajud, taubat, hajat, witir, witir, solat kiamulan. Pagi tu sedikit luar biasa daripada pagi-pagi yang sebelum. Bila saya angkat takbir untuk solat witir, Allah, bawa Allah, Allahu Akbar lagi, tuan-tuan, ada seorang pelajar datang cuik belakang saya. Dia cuik belakang saya, pusing. Saya kata, saya bawa Allah. Saya kata, apa cerita ni? Alhamdulillah, Allah bagi kat saya sensus ni lu. Ada orang yang high sensus kat sini, tak ada pantang sentuh. Kalau sentuh, dia ombak tu menyanggung semua orang. Tapi alhamdulillah dia sentuh saya. Saya tak gelabah. Saya Allah, dia nak tengok dia cakap, apa cerita ni? Tuan-tuan, dia kecil ya badan. Tapi umur dia tak kecil sangat, dia 12 tahun. Dia cucuk, dia tengok muka saya pakai spek besar. Spek kan, tengok muka saya macam tu. Dia kata, ustaz, daripada tadi semayang, lepas semayang, semayang, lepas semayang, semayang, sampai bila kita nak semayang, ustaz? Tuan-tuan, dan nama pun program tu kaya mulai. Takkan saya nak himpun semua pemain futsal ke? Tuan-tuan, saya tengok muka dia tu, saya terkejut tau. Saya tak pernah orang tanya soalan tu. Critical thinking. Tapi saya memang tak ada nak berfikir, saya tengok muka dia. Saya kata kat diri kita, sampai mati nak kena sembahyang. Tuan-tuan, anak-anak, biasa dia memang curious, dia nak tahu. Dia bila ada soalan, dia kena soalan, dia kena soalan. Dia ada soalan yang berturutan. Macam anak saya, Allah bagi nak sulung saya, tuan-tuan, umur 6 tahun. Kalau dia tanya soalan, 5 soalan saya tahu dah. Soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga. Soalan yang pertama, soalan yang keempat, kembali-balik soalan pertama. Dia sifat dia suka bertanya. Dan dia bukannya nak jawapan sangat pun daripada kita. Dia cuma nak respon. Ni sifat anak-anak. Dia nak respon. Kan kita sibuk kerja. Maksud kehidupan kita bukan kerja. Maksud kehidupan kita ialah melunaskan hak dan perintah Allah SWT dalam pekerjaan. Bila kita kerja, kita sungguh-sungguh. Sebab orang Islam sejenis yang terbaik. Dan apa yang dia buat? Dengan hati ikhlas meletakkan kepada Allah. Pujian, hinaan, tak ada kentang. Tak ada mengubahkan apa-apa daripada hati dia. Orang yang ikhlas, dipuji atau dihina, sama je untuk dia. Yang dia buat ialah untuk Allah. Aku bekerja dengan Allah, bukan dengan buah aku. Yang bagi rezeki, itulah gaji aku. Bukan 3,000, 4,000 yang dibayar. Kerana itu belum tentu milik aku. Tuan-tuan, dengan keperhatian ni, kadang-kadang kita balik rumah, anak kita suka nak duduk kita rapat-rapat, panjat ke belakang, tanya soalan. Dia ngamuk ni, dia takut sikit sebab sedap kena puan dah kena. Ayah jangan lupa, ayah dia sedap agak pijak belakang. Tapi kita pun sedap agak pijak belakang. Tuan-tuan, anak saya tu dekat depan, depan apa nama, fakulti engineering. Dia selalu kat situ ada kolam. Dia tanya, ada cuik saya. Dia tanya, Walid, dalam kolam tu ada apa? Bukan dia tak tahu kolam tu apa, dia saja nak tanya, dia nak respon. Tapi alhamdulillah saya syukur Allah Ta'ala bagi saya anak yang nombor 2. Dia tak kuat tanya, dia suka menjawab. Dia umur baru 3 tahun. Dia menjawab apa kerja. Saya tanya abang dia, dia jawab. Ini sifat anak saya nombor 2. Tapi hari tu bila anak saya nombor sulung tu tanya, saya tak boleh saya jawab kerana soalan berturutan. Jadi saya tak jawab, saya pas adik dan saya kata, wah tolong jawab soalan abang. Oh dia bangga, dia berdiri. Dan saya tahu dia berdiri. Dia tengok abang, dia kata, abang, dalam kolam tu ada biawak. Tuan-tuan, dengan jekin dia, abang dia lempang kolam. Abang dia kata, ada ikan lah. Bukan abang dia tak tahu ada ikan, abang dia cuma nak respon saya tu. Ya, saya pula tu memang saja, sungguh saja. Itu kan anak-anak kita, sebenarnya dia suka nak tanya, tuan-tuan jawab dia. Bukan perlu serius sangat pun. Kita kadang-kadang serius, balik rumah kau, tengok ayah. Ayah panggil masuk. Maghrib masuk. Bukan kata anak kita, anak jiran-jiran semua masuk sekali. Takut sama saya. Ayah saya boleh bengis sekalian taman. Tuan-tuan, dalam keadaan ni macam ni, balik anak balik rumah tanya ayah, kita ni asalnya di mana? Ayah kata susah soalan awak ni. Ayah cerita. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Kita ni Allah Ta'ala jadikan sebaik-baik ciptaan, seindah-indah ciptaan. Dan Allah mulakan ciptaan kita ni daripada tanah. Thumma ja'alana nasluhu min sulalatin min ma'in. Bagi dalil tu.
Allah Subhanahu wa taala kemudian jadikan keturunan kita dari berasal dari air mani, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Allah masukkan roh. Mak ayah kami air dia bercampur jadi sekumpulan darah, sekutu daging, tulang dan ditiupkan roh diri kamu. Itulah asal usul kita. Anak kita tengok subhanallah. Pening kepala dia nak digest dalil-dalil yang ayah dia bagi. Ayah punya serius. Oh, susah juga asal kita sebab tadi cikgu tanya kat sekolah, kawan saya kata dia asal dari Kelantan tu saya tak tahu. Kita kira-kira terlalu serius. Bertenang sudah, bertenang. Bila Allah lalukan ujian, tenang, tenang jangan. Ya, ya Allah. Isteri tanya, isteri mengamuk tanya, abang mana? Abang mana mana? Istighfar. Isteri tanya, dia bukan semua soalan perlu dijawab masa tu. Bila pasangan kita mengamuk, kadang-kadang mereka ni tak ada terima apa pun. Bawa lah dalil Al-Quran, buat tunggu malaikat Jibril tolong jawab. Dia akan dinar ke Jibril masa tu. Tuan-tuan, masa tu tak perlu jawab kan. Tengok muka isteri kita, tengok muka suami kita. Awak ni balik lambat pada mana? Tengok muka yang akan buat buka sikit, risau sikit. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, saya tanya awak daripada mana ni? Kenapa lambat? La ilaha illallah, saya duk tanya awak, awak ni daripada mana? Lambat balik, awak pergi mana tadi? Astagfirullahaladzim. Hidup istighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dah awak astagfirullahaladzim. Selesai masalah. Bukan semua soalan perlu jawab maksudnya. Bertenang, sabar. Bila ujian lalu istighfar. Bila ujian lalu istighfar. Cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istighfar. Istighfar, balikkan hati pada Allah dulu. Bertenang. Jangan gelabah sangat. Kita gelabah dengan dunia ni dan kita buat tindakan yang akhirnya merugikan akhirat kita. Berapa banyaklah ujian yang Allah bagi pada kita yang Allah nak ampunkan dosa kita. Kita doa Allah, maghfirli dhunubi, ya Allah ampunkan dosa-dosa aku. Allah nak bagi keampunan pada kita. Allah bagi anak yang telah kabur sikit supaya kita lalu pangai anak ni dengan sabar. Kita handle dia dengan psikologi. Kita lalu dia. Nabi ajar rotan. Dan bukan Nabi libas setiap kali. Nabi tak pernah bunuh. Nabi ajar umat ni untuk bunuh rotan. Tapi Nabi sendiri tak pernah bunuh. Umur 7 tahun, kita dah beli rotan. Sangkut dekat umur. Bila anak kita buat pasal, bukan pukul dia lagi. Pukul lantai. Tapi bila anak kita dah 10 tahun, kita suruh semayang. Dia lawan. Masa tu kita pukul dia. Tapi pada tempat dan pada kadar dia. Yang Nabi SAW ajar, Allah suruh kita lalu dengan iman, lalu dengan sunnah, lalu dengan ketakwaan. Kerana itulah nilai syurga Allah SWT. Kenapa kita lalu juga dunia? Lepas kita puaskan hati kita, Allah lega. Dan tuan-tuan, masa tu rugi. Sebab sabar ni bukan sampai bila-bila. Bila anak Nabi tanya, beritahu kat saya, ustaz, saya kata kat dia, kita ni sampai mati kena semayang. Tuan-tuan, dia tak puas hati juga jawapan. Dia tengok muka dia, dia pegang pipi dia. Dia kata, ya Allah ustaz, sampai mati nak kena semayang. Lamanya nak kena semayang. Maksudnya, umur dia baru 12. Dia fikir habis 10 tahun, 22, 30, 40, 50, 60, 70. 60 tahun lagi nak kena semayang. Kita gila, lama lagi nak kena semayang. Jam pula tak ada fikir. Kita ialah, kita dah lalu lebih pada separuh abad lah. Kita rasa Allah, kadang-kadang itu pun asyik ni, uban. Uban yang Allah bagi ni. Ini sebagai satu tanda untuk kita tarik yang mereka dengan dunia. Cukup-cukup-cukup bina rumah kat dunia, cukup-cukup-cukup bina pula rumah kat akhirat lah. Dah renovate rumah cantik lah dunia ni, cukup lah tu. Renovate pula rumah kat akhirat ni. Tambah taman-taman pula dengan subhanallah. Satu pokok yang Allah tumbuhkan. Renovate pula taman-taman syurga ni. Kita renovate rumah. Kita renovate. Nanti balik rumah, balik syurga jealous. Tak ada satu orang pun melainkan dekat syurga nanti. Mereka cemburu dengan apa yang sahabat mereka dapat. Walaupun dia masuk syurga, dia cemburu lagi. Tak kena ditanya oleh mereka apa amal yang lebih dan yang dia buat ni. Sampai dia dapat syurga macam ni. Mereka beritahu dia dekat dunia tu cuma lebih satu subhanallah. Beza satu subhanallah tu pun tingkatan syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke akhirat. Tuan-tuan, jangan sia-siakan kalimah. Bila dia kata macam tu, tuan-tuan, saya pun tak tahu nak jawab. Kalau saya tengok muka dia, saya kata, dek, kita ni
Kalau meninggal subuh ni, ini adalah solat yang tinggal. Lepas tu tengok muka saya, saya risau nak tengok muka. Saya teringat prof saya dulu tengok muka saya. Prof saya kata tengok muka saya macam tu, saya tahu apa yang soalan ni. Kalau conference kita pergi, kita tengok muka kita tahu siapa nak tanya soalan. Ini yang untuk pegang macam ni, ini yang siap. Budak tu tengok muka saya. Tengok soalan seterusnya ni. Tuan-tuan dia pun riba masuk sah, selesai. Tuan-tuan sebenarnya Allah Ta'ala nak tampar saya pergi. Tak beritahu kat saya, jangan pernah saya sia-siakan walaupun satu amal daripada kehidupan kamu. Sebab nilai amal ni ialah syurga Allah, kedudukan kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu istighfar, kadang-kadang kita rasa tak ada nilai. Astagfirullah. Tuan-tuan, di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak tahu apa nilai. Ni Ramadan yang hadir ni, Allah beritahu, Nabi janji semua amalan sunat dikira sebagai fardu. Semua amalan fardu digandakan 70 kali ganda, bahkan lebih pada tu. Keampunan Allah, pintu dia dibuka seluas-luasnya. Siapa nak masuk? Ramai orang yang Allah dah buka pintu untuk diampunkan, masuk. Tapi masih lagi berkira-kira nak masuk ke tak, nak masuk ke tak, nak masuk ke tak. Bukan kata hati dia nak masuk ke tak, tetapi dunia menghalang dia daripada dia melangkah masuk. Allah, 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 asal nak istighfar saya, tapi dibentangkan pula dengan dosa ni. Buat adil, tawad. Tuan-tuan, kita rasa ada esok untuk kita. Kalau tak ada esok untuk kita, saya nak. Kalau esok, akhirat je nak. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayah dalam mahsyar, mahsyar di mana? Nabi beritahu, mahsyar, ialah bumi yang dihamparkan. Kita tengah jalan ke mahsyar, tuan-tuan. Kita tengah berjalan di atas mahsyar, yang kita rasa dunia ni lama dan jauh di mahsyar ni. Sedangkan kala ila dukkatil ardu dakkan dakka, takkan Allah menggoncangkan dunia yang segoncang-goncangnya. Gunung akan diratakan, air akan, lautan akan dihamburkan, kubur akan dibongkarkan. Ketika itu Allah ratakan segala keadaan dunia ni, dibentangkan serata-ratanya. Ketika itu kita akan dibangkitkan, kita akan berjalan lagi kat sini. Tuan-tuan, tak lalu lagi kat matrik ni. Masa tu kita tak fikir matrik-matrik lah. Masa tu kita tak fikirlah semua nafsi. Semua sibuk dengan risau ni, aku boleh masuk ke tak ke syurga ni? Sebab wajib ayu menizin di jahannam. Sebab Allah bentangkan neraka masa tu. Orang yang ada pahala macam Nabi pun rasa Allah berbahaya ni. Allah takut ni kena masuk dalam neraka ni. Tuan-tuan, sebab tu maafkan orang di bulan Ramadan ni. Maafkan orang. Kita kadang-kadang orang buat salah dengan kita, kita doa, ya Allah, kau masukkan aku dalam syurga tanpa hisap. Tu doa kita kadang-kadang. Saya senyap kita doa, ya Allah, tak tahu hisap ni bahaya kan. Hisap ni, ya Allah, benda yang boleh benda cukup merisau. Kalau Allah hisap kita, kita sedang berada dalam persimpangan. Maka kita doa, ya Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Wahai Allah, kau hisapkanlah kami dengan hisap yang mudah. Kita doa. Dan kadang-kadang kita doa, ya Allah, kau masukkan kami dalam syurga tanpa hisap. Kita minta, ya Allah, masukkan syurga tanpa hisap. Lepas tu kawan kita buat salah kita, kita kat dia hantu, aku tutup lah kesalahan. Baik. Kita confuse ni. Tadi doa nak masuk syurga tanpa hisap, ni nak tuntut pula. Maksudnya nak kena hisap jugalah. Tuan-tuan, benar hati-hati dengan Allah. Tengok dunia ni dan lihat betul dunia ni menuju ke akhirat. Kita confuse pun kita buat, kita minta ampun, Allah nak ampun kita, Allah bagi ujian untuk apa dengan kita. Kita salahkan Allah, kita salahkan macam-macam orang lah masa ujian itu lalu. Kita confuse dengan apa kita minta. Hadirlah benar hati dengan Allah, melihat segala kebaikan daripada Allah, walaupun jutaan keburukan dibentangkan di depan kita. Itu Islam. Semoga Allah beri kebaikan kepada kita semua untuk sabar di dunia ni. Kerana nilai sabar, Allah beritahu fabashirna, maka berita gembira yang kami hadirkan untuk orang-orang yang bersabar ialah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah hadirkan kita sabar. Dan saya ada bawa juga yang belum dapat lagi buku doa zikir hari ini. Saya dah himpunkan hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan doa-doa yang jarang-jarang kita amal. Bukan susah lah nak dapat sunnah ni, tapi dia ada masa kecil apal lah, tapi dia tak amal, dia lupa. Dan salah satu doa yang saya selalu ingat, saya dah pernah cerita kat tuan-tuan ni, doa pakai baju, tolong lah, bukan susah lah, pakai baju baca doa, ya Allah Akbar. Masuk tangan kanan macam Nabi SAW ajar, baca doa. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi sebut lepas maksud hadis, barang siapa yang membaca alhamdulillahillazi kasani hadza thawban wa razaqani min ghairi ila akhir fahabi doa ni, tak ada ampun. Allah ampunkan dosa-dosa dia pakai baju, Allah ampunkan dosa. Riwayat Abu Daud.
Contoh cuba apa? Pelan-pelan apa satu kataan, satu kataan, satu kataan. Lalu hati semua apa? InsyaAllah Allah Ta'ala nak mudahkan kita untuk balik bertemu, masuk syurga. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita. Dan banyak lagi doa-doa lain juga boleh tengok sendiri kat belakang. Sahabat saya ada bawa dia punya sarang burung ya. Sahabat saya ada tokeh sarang burung. Dia ada bawa sarang burung dia, dia punya rumah burung dia sendiri kat Sungai Tani. Dia proses-proses sendiri dan dia campur dengan madu. Ini yang produk Islam dia. Dan dia settlekan sendiri. Dan siapa-siapa yang ada lelah asma, siapa-siapa yang ada sakit lutut, siapa-siapa yang ada apa namanya overensis, siapa-siapa yang ni boleh tanya dia lagi. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala aswa ikhtiar kita ni, kesihatan untuk kita, untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi masa, diri, harta, nyawa untuk agama, insyaAllah lah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik pun daripada Allah. Terima kasih saya, dosa saya, saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan perempuan sekian kasar masa. Kita doa sama-sama. Kita turun sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا الله واهتم أقول لك سلامي kami ikut siapa-siapa wahai Allah akan hadirkan kami yang berhormat ini wahai Allah bahkan itulah kehendak dan keinginan kami untuk bertakwa kepada Engkau wahai Allah tolong hadirkan sabar dalam jiwa kami kami kadang-kadang ikut nafsu kami lebih daripada iman yang kami usahakan wahai Allah tolong wahai bantu kami supaya nafsu kami tidak merosak lagi pada akhirat wahai Allah kami takut betul kalaulah kehidupan pekerjaan kami kami tidak ikhlas pada Engkau dosa yang kami buat melebihi segala amal kami wahai Allah bagaimana kehidupan akhirat kami, wahai Allah, tolong pandang kami seperti mana kau telah pandang Nabi SAW. Kami takut. Kalaulah kami hadir nanti dekat mahsyar, dekat negeri akhirat, kami tak dapat bertemu dengan Nabi yang kami sayang. Kami baca tentang Nabi kami. Kami teringin nak tengok wajah Nabi kami. Kami teringin nak dengar sadaan Nabi kami pada telinga kami. Kami teringin nak cium tangan Nabi kami, nak peluk Nabi kami. Dialah orang yang berkorban mati untuk kami. Darah dan air mata dialirkan kepada kami. Supaya hari ini kami kenal Ramadan ini. Supaya hari ini kami sujud pada Engkau. Wahai Allah, tolonglah kabulkan doa kami. Untuk kami pegang tangan anak istri kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, mak ayah kami dan umat ini sama-sama melangkah masuk ke syurga Engkau. Wahai Allah, dunia ini sementara. Wahai Allah, kami akan tinggalkan walaupun seperit mana, walaupun sebahagia mana, walaupun sakit mana. Wahai Allah, kami pasti akan tinggalkan dunia ini. Kadang-kadang kami melihat dunia ini dalam keadaan hati dan nafsu kami untuk uruskan dunia ini. Wahai Allah, aku tadi kalah iman kami. Perkara yang kami letak di depan dan segala kehendak Kau, kami lunaskan lebih daripada kehendak dan keinginan kami. Wahai Allah, اللهم ارزقنا جهد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم يا رب محمد وانصرنا أمة محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين